Berhijab usia 6 tahun, keponakan Syahrinil jelaskan alasan tak mau lepas jilbab. Aisyah Rani pun terharu. Di usianya yang baru menginjak 6 tahun, keponakan Syahrini selalu berhijab di setiap kesempatan. Bahkan, sang keponakan yang bernama Ratu ini tak mau melepas hijabnya. Sang ibu, Aisyah Rani pun menanyakan kepada Ratu alasan tak mau lepas hijab. Tak hanya itu, Aisyah Rani juga menceritakan awal mula Ratu mau berhijab dan selalu menolak jika disuruh melepas. Melalui akun Instagram @syh55, Aisyah Rani pun mengungkapkan video saat ia menggoda Ratu. Dalam video tersebut, Ratu tampak mengenakan kaos dan jilbab berwarna hijau. Aisyah Rani pun iseng menggoda sang anak dengan menanyakan mengapa tak mau lepas hijab. Dengan polosnya, Ratu mengatakan kalau dirinya malu jika keluar rumah tak memakai jilbab. Aisyah Rani menceritakan, awal mula Ratu meminta untuk memakai jilbab. Dilansir dari tribunnewsmaker.com, ternyata sang anak sudah mulai memakai jilbab di usia 3 tahun. Saat itu, Aisyah Rani bersama keluarga termasuk anak-anak sedang menjalankan ibadah umroh. Sepulang umroh, Ratu tak mau melepas jilbab jika berpergian keluar rumah. Aisyah Rani sendiri berpikir kalau pasti itu hanya sesaat karena anak kecil hanya suka saja. Namun ternyata kebiasaan memakai jilbab justru terbawa. Bahkan Ratu juga memutuskan untuk pakai jilbab ke sekolah. Bingung karena seragam sekolahnya pendek, Aisyah Rani pun akhirnya memakaikan legging. Pakai seragam, sekolah ditambah legging dan jilbab. Ratu justru tak mengeluh kepanasan dan bahkan terlihat nyaman. Hal inilah yang membuat Aisyah Rani takjub pada putrinya. Disaranin posting ini di IG feed biar gak hilang katanya. Banyak yang mau kasih lihat ke anak-anak perempuannya soal edukasi tentang jilbab. Masya Allah, terima kasih doa dan supportnya auntie, uncle semua. Singkat cerita, 3 tahun yang lalu pulang umroh Ratu gak mau kalau gak pakai jilbab. Kalau diajak keluar rumah entah kenapa. Aku pikir namanya juga anak kecil pasti lagi suka aja saat itu. Kesini-sini terus-terusan kayak gitu sampai akhirnya memutuskan sekolah pun pakai jilbab karena setiap mau berangkat sekolah dia nggak mau kalau nggak pakai jilbab. Bingung saat itu karena seragamnya Ratu pendek nggak bisa bikin panjang. Mikir simpel pakaiin legging aja setiap sekolah, nggak kebayang gerahnya Ratu dengan kegiatan anak TK yang aktif. Tapi Masya Allah, Ratu gak ngeluh panas ataupun apapun, enjoy aja kayak gitu main biasa. Masya Allah, semoga ini hidayah yang Allah kasih yang Ratu ambil di usia balita. Masya Allah. Sampai di usia 6 tahun, Ratu ternyata konsisten berhijab. Ia bahkan kerap digoda sang ibu agar melepas hijabnya. Namun Ratu justru tak mau dan mengatakan kalau malu jika keluar rumah tak memakai jilbab. Ratu hanya mau membuka jilbab kalau ada di rumah. Sampai saat ini masih suka dibecandain Ratu suruh buka jilbabnya. Tujuannya ngetes juga apakah jawaban Ratu masih sama dengan 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Jawabannya selalu konsisten gak mau dibuka jilbabnya. Gak mau kalau pergi jalan keluar rumah gak pakai jilbab. Harus dipakai karena malu sama orang katanya. Suka dibacandain, buka aja kakak, kan rambutnya kakak bagus banget, itu gak apa-apa kalau kakak masih kecil kok. Ngomel, pasti Ratu bilangnya gini, kakak buka jilbabnya di rumah aja lah mam, kan cuma ada mami, dedi, jida, pak satpam, pak sopir, pak tukang kebun, itu mah gak apa-apa mami kan udah friend sama kakak katanya. Mendengar jawaban sang anak, Aisyah Rani pun kaget. Ia berharap semoga putrinya istiqomah berhijab sampai dewasa nanti. Mohon doanya untuk Ratu tetap istiqomah sampai dewasa nanti ya, aunti, uncle, amin. Mengenai tips bagaimana anak mau berhijab, Aisyah Rani tak bisa menjawabnya. Hal ini lantaran ia tak pernah menyuruh Ratu untuk memakai jilbab. Adik sekaligus manajer Syahrini ini menduga kalau Ratu berjilbab karena melihat semua wanita di rumah termasuk suster dan ART-nya memakai jilbab.
Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.